terakhir saya titip, upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR dan bulannya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara, kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran, semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan.